Dulu tuh para pahlawan berjasa, berjuang, berkorban untuk membebaskan kita dari penjajahan, dari ketidakadilan. Asia! Bang Zul itu penyelamat kampung kita di sini. Panggilannya Asia Min. Asia! Jul, lu nggak punya kekuatan superhero. Bukan berarti kita nggak punya kekuatan superhero, kita nggak bisa bantu kampung ini. Aku akan menjadi superhero! Kita mau dong diajarin gimana caranya jadi jagoan, Mr. Jamir. Kita adalah pahlawan dalam cerita kita sendiri. Wow. Gaya kau sosok superhero, tapi dari zaman kolor hijau sampai sekarang, kekuatan kau tuh cuma bisa ngangkat galon air doang. Paling kau dipukul ngadu mama, Jul. Zul suka sama tuh cewek, Pak. Kalau begitu, Zul, kamu harus menjadi teman. Nanti dia sudah kasih kode-kode. Baru kita menuju ke halaman. Teman kamu yang datang ke sini itu, emangnya dia orangnya aneh kayak gitu ya? Zul itu bukan aneh. Dia emang beda. Oh. Yang gak bisa bayar uang sewa, segera pergi dari sini. Kita tidak akan tinggalkan kampung ini. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa. Kalau kamu itu hendak membela orang, ikuti kata hatimu, Zul. Kata hati itu selalu benar. Orang pikir Zul superhero, padahal itu semua tidak benar. Kamu memang tidak bisa bantu materi, tapi ibu lihat kamu bisa mengembalikan senyum mereka. Kamu pasti bisa bantu kita, Zul. Doain aku ya. Pasti. Tolong kamu jaga kampung ini. Aku punya firasat, mungkin akan terjadi sesuatu di sini. Kakak gak takut dosa. Orang kayak gini lebih takut miskin. Zul, semua pahlawan tuh orang biasa. Dan semua orang biasa tuh bisa jadi pahlawan. Ya ampun, malah nyolong wifi. Iya, maaf, Bu. Bu, emangnya saya ibu kamu? Jangankan jadi ibu kamu. Jadi ibu mertua kamu aja saya ogah.